Di hari Jumat kita minta pada seluruh jajaran di pemerintah Kota Medan agar bisa menggunakan pakaian adat yang ada di etnis yang ada di Kota Medan. Kalau misalnya memakai sesuai dengan etnisnya silahkan, itu lebih bagus. Namun khusus yang eselon 2 saya minta itu bukan hanya etnis secara yang dia miliki, namun seluruh etnis yang ada di Kota Medan, kalau bisa ganti-ganti. Intinya yang bisa ingin saya sampaikan, inilah keberagaman di Kota Medan. Semua etnis dan kebudayaan yang ada di Kota Medan ini adalah jati dirinya Kota Medan. Ini adalah kekuatannya Kota Medan. Dan harus pertama sekali kita bangga. Jika kita sudah bangga, kita akan memaknai apa itu pelajaran dari setiap etnis pasti ada. Dan ini bisa kita maknai juga dalam diri kita. Kita ambil nilai-nilai baiknya dari setiap etnis yang ada, sehingga semangat kita untuk memajukan dan menjadikan etnis dan budaya di Kota Medan ini sebagai potensi kekuatan ini benar-benar bisa dijalankan.